Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Tak banyak yang menyangka kalau Indonesia ternyata punya deretan senjata yang mendunia. Walau saat ini Amerika Serikat masih jadi kiblat dari alutsista, namun tak ada salahnya menengok senjata produksi dalam negeri yang tak kalah mengerikan. Ya, senjata-senjata produksi Indonesia ini adalah buatan PT Pindad Indonesia Persero, perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produksi militer dan komersial milik pemerintah. Perusahaan ini bermarkas di Bandung, Jawa Barat. PT Pindad juga merupakan satu-satunya produsen alat utama sistem persenjataan di Indonesia. Namun, siapa sangka, rupanya PT Pindad telah banyak memasok dan mengekspor sejumlah senjata ke berbagai satuan militer dunia. Kali ini, kita akan menampilkan 3 senjata buatan PT Pindad yang mendunia. Yang pertama ada SPR-2, jadi rekomendasi internasional. Ya, SPR-2 mempunyai kemampuan yang luar biasa. Senjata ini bisa menembus tank baja. Di balik amunisinya ada peledak yang dapat menghancurkan kendaraan tempur dalam hitungan detik. Karena kemampuannya itu, SPR-2 dinilai sangat istimewa. SPR-2 telah mendapat pengakuan dunia internasional. SPR-2 bersanding dengan senjata hebat lainnya dari negara lain seperti senapan runduk Zastava M93 Black Arrow buatan Serbia. Senapan penembak runduk ini dapat menembak target dengan jarak 2 km dengan akurasi yang sangat baik. Senapan ini menggunakan peluru dengan kaliber 12,7 mm. Dalam satu magazinnya dapat memuat sampai dengan 5 peluru. Senapan ini dapat menggunakan beberapa tipe peluru 19,7 x 99 mm sesuai dengan kebutuhan. Lalu, yang kedua ada senapan serbu SSX saingan AK-47. Ya, SSX digembar-gemborkan mampu mengalahkan senapan serbu asal Rusia yang melegenda itu, yakni AK-47. SSX buatan Pindad menggunakan peluru dengan kaliber 7,6 mm. Sementara AK-47 memiliki kaliber 7,6 x 39 mm. Tak hanya itu, SSX juga unggul dalam hal jarak tembak efektif atau effective range jika dibandingkan dengan AK-47. SSX memiliki jarak tembak efektif 600 hingga 800 km. SSX memiliki jarak tembak efektif 600 hingga 800 meter. Sementara AK-47 hanya 300 meter. Senapan SSX ini dirancang dengan menggunakan metode reverse engineering. Artinya, senjata ini dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan hasil kerjaan Pindad maupun non-Pindad. Namun, SSX tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata. Beberapa di antaranya merupakan rancangan baru, salah satunya adalah popor yang bisa dilipat. Lalu, yang ketiga, ada SS-2 bawa Indonesia ke kancah global. Ya, SS-2 menjadi saksi 11 kemenangan TNI ketika bertanding di kompetisi menembak antar negara Australian Arms Skill at Arms Meeting atau ASAM terakhir kali pada tahun 2018. SS-2 merupakan seri pengganti SS-1 yang diyakini punya tingkat presisi yang lebih mumpuni dan sedikit lebih ringan. SS-2 berasal dari desain senjata VNC Belgia yang dibeli lisensinya dan diperbaiki. Selain itu, PT Pindad juga menambah beberapa bagian seperti scope rail, grip ergonomis bergulir, dan lubang ventilasi. SS-2 memiliki ukuran amunisi 5,56 mm dan magazin yang berisi 30 butir peluru. Senjata senapan ini dapat memuntahkan 700 peluru per menit dengan jarak tembak efektif 500 meter. SS-2 telah memenuhi standar NATO dan lebih murah dibanding senjata laras panjang lainnya
dan lebih murah jika dibanding sisi laras panjang lainnya. SS2 bawa Indonesia ke kancah global. Nah bro, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian saya tempur sendiri di kolom komentar ya bro. Saya pamit undur diri, salam tempur.